Aduh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi syidhani ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ah sani wa fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. 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 Alhamdulillah, sedulur sambung rasa. Sore ini saya bergentayangan di satu tempat, lokasi di mana di situ ada rawa. Ya, di bawah tempat ini ada rawa-rawa. Dan saya mendapatkan sasmita gaib. Petunjuk bahwa di rawa itu ada tertanam salah satu keris atau pusaka atau kujang atau ageman atau batu mustika yang dulu pernah dimanfaatkan salah satu dukun ya. Dan ini saya mencoba datang, kita cek ya, mudah-mudahan bisa saya wujudkan ya, siapa tahu bisa jadi koleksi ya seluruh samroso. Karena saya ini bukan penarik pusaka, tapi saya hanya menerima pusaka. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat ini. Mental kaya, tekoh, kabeh, wujud. Komentar dulu, wujud, 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 wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud. Yang banyak hutang-hutangnya cepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan, cepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat jodoh, cepatnya mendapatkan jodoh, amin. Yang belum dapat pekerjaan, sepertinya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat, 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 sehat. Amin. Sudah sama Rosoh, ya. Jangan lupa ini malam Jumat. Perbanyak pada malam Jumat di mana kita nanti akan sedikit lagi kita menikmati indahnya bulan Ramadan. Puasa dinikmatin, ibadahnya ditingkatkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini disempurnakan Allah. Kenapa saya selalu istiqomahkan sekarang untuk membaca doa-doa yang dipakai oleh sirnya Gus Dur. Kita minta ampunan yang pertama dalam terkandungan sir Gus Dur itu. Yang kedua, kita minta ilmu yang bermanfaat. Nah, di tontonan saya ini mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kita minta Allah agar amal ibadah kita disempurnakan, sedulurku. Ya, bismillah ya. Jadi kemarin malam saya memang sempat sadarkan diri. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, masih sayang sama Bauman. Kita berikan kemudahan. Nah, di malam mungkin saya harus ibadah dulu ya, seperti biasa ritual sambung rasa malam Jumat. Bismillah, mudah-mudahan bisa diwujudkan ya, karena radarnya di sini saya sasmita gaibnya. Gimana, kita wujudkan enggak? Ini komentar dulu kan. Komentar dulu dong. Wujud gitu. Ada yang komentar enggak, ada Bauman? Belum ada ya, sudah enggak jadi kalau gitu Pak Oman. Siap. Ya, kita menyajikan satu hiburan di mana ini saya berharap bisa kalian meningkatkan jiwa spiritual semakin semangat. Baik. Ya. Bismillah. Kita turun yuk, Abaman. Kalau saya lihat sih di daerah sini, Pak Oman. Ada ular enggak ya ini ya? Bismillah. Allahu Akbar. Wush.
Ini bisa dilewatin enggak ini, Paman? Ini banyak sebenarnya, ada batu-batu, cuman bukan hak saya. Yuk kita coba lagi ke dalam yuk. Allah. Ini runtuh ini, Bang Man. Bekas. Iya. Mungkin ya. Coba deketin, Bang Man. Jangan puting beliung tapi enggak dideketin, mana bisa orang ngelihat. Ayo. Bismillah. Ini udah deket ini rawanya di sini nih, Bang Man. Nah, iya makanya enggak tahu. Bisa nyebrangnya enggak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Julu goib, ajakat, wakabe, wujud. Oh, sini, Pak Man. Di sini, Pak Man. Bus, ada dia, Pak Man, ya. Ini sebenarnya bisa di sana. Cuman enggak ke sana kita. Ini di sini sebenarnya, Pak Man, tapi nggak bisa kalau di sini. Kita harus pinggirkan ya. Terus gitu dukun santetnya di sini. Bisa emang. Wah, geser kemana tadi, Pak ya? Ini di sini nih, sebelah sini nih. Kita bakar dupa dulu aja ya. Dari asdur saya bakar wangi-wangian untuk mempermudah prosesnya. Kenapa harus wangi-wangian? Ya karena wangi-wangian itu disukai malaikat. Wangi-wangian itu baik untuk aura, untuk konsentrasi. Itu jadi bukan terus sirik dan sebagainya. Gimana ceritanya sirik, wangi-wangian kok sirik? Allahu Akbar. Shit, kumis kucing, Bah. Mudah-mudahan berhasil ya. Saya nggak bisa memastikan ini bisa berhasil nggak. Mungkin cek dulu, Paman. Cek dulu aja, pelan-pelan. Intinya di daerah seputaran apa namanya? Iya, sekitaran dupanya lah intinya. Atau bisa jadi di sebelah sana, Bang Man. Awas, awas, awas itu ini. Oke, Sri Sambroso, anggap ini sebuah edukasi ya, yang bermanfaat buat kalian. Paman tetap di situ. Siap. Sambil jaga kondisi. Jangan sampai terjatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jagat. Kobe. Ujud. Udah wujud lah. Tuh. Ya. Ada kuning emasnya kayak apa. Alhamdulillah. Cepat jik. Tahu ini keris apa ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Cakep ini. Coba lihat lagi. Baliknya ini, Bang, ya. Loh. Ini kayak apa depannya ini, ya? Wush, enggak paham. Emas ini. Kayaknya, iya kan? Iya. Tapi enggak ada lutut, ya? Enggak ada. Modelnya kayak brojol atau apa ini, nggak tahu saya. Saya bukan pakar tosana haji masalahnya. Gimana kita balik ke atas? Iya. Bang Man jangan mundur-mundur, penting Bang Man di sini, saya ke atas. Ya, hati-hati. Bismillah. Sebenarnya di sana lumayan ini, Pak Man. Kita jalan ke sana. Wah, sampai mampet tuh, Pak Man. Iyalah. Ada buaya ini kayaknya, Pak Man. Baunya, energinya. Tadi ya, Pak Man. Bismillah, kita review di atas. Aduh, ini nggak mungkin ada yang masuk sini nih, orang kayak gini, ya kan? Alhamdulillah sudah sama Rasul. Lumayan ya, ininya juga panjang ini. Biasanya katanya menurut pakar-pakar tosan aja ini kalau panjang ini bawahnya ini biasanya ori. Ori ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang diberikan alam kepada saya. Jadi kita selalu berpikir yang baik-baik aja. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik, yang positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapanmu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik jika ingin hidupmu berubah, maka rubah perilakumu, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainin.
alaihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi.